Stand-up komedian Muzdalifah hijrah dari panggung komedi ke panggung akting. Ia didaulat membintangi satu sinetron bergenre komedi bersama Epi dan Cemen. Sebagai artis pendatang baru yang tidak memiliki latar belakang akting, Muzdalifah mengaku banyak mengalami kesulitan saat syuting. Kesulitannya sih pas saat hafal skrip itu doang. Sama itu apa namanya, mimik muka kurang, terus belibet gitu kalau, kan aku kalau ngomong cepet ya. Raisa gini, biasa belibet, ketukar-tukar gitu. Kalau aku ngomong cat warna gitu, aku biasa belibet dulu gitu. Jadi pas aku belibet, diulang terus. Jadi biasanya syutingnya lama satu scene, karena aku yang selalu belibet. Jadi kasihan sama orang-orang yang actingnya udah bagus, tapi aku udah berusaha sih. Aku susah ngehafal karena aku kayaknya lebihin gitu biasanya. Aku cuma lihat, baca, oh gampang. Tahu-tahu kalau udahin, Tadi itu apa ya? Coba baca lagi padahal udah mau mulai. Kamu seorang suka menggampangkan. Aku suka menggampangkan sesuatu. Dan ternyata memang susah ya. Emang susah sih. Memang orangnya kayak gitu. Terus aku jeleknya itu aku enggak on time. Setiap misalnya disuruh datang ke lokasi syuting itu misalnya jam 7. Aku datang jam 8. Jam 9. Krunya baik-baik, kalau misalnya belibet malah ketawa. Terus disuruh, tenang Ifa, santai. Libur di Amerika, Jessica Iskandar mengaku mengurus yang plus-plus. Maksudnya apa ya?